Asian Games 2018 merupakan panggung terakhir untuk menyaksikan performa Natasha Debby. Pada ajang tersebut, Debby berhasil menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang selalu menghasilkan double digit produktivitas angka. Selain itu, rata-rata produktivitas angka yang dimiliki merupakan yang tertinggi di Asian Games 2018. Terus di mana dan bagaimana kabarnya Debby sekarang? Dikutip dari mainbasket.com, Natasha Debby Kristalin, pemain yang kerap menggunakan nomor punggung 8 ini, sedang menjalani kehidupan baru di Sydney, Australia. Dalam setahun belakangan, Debby mendaku mencoba pengalaman baru dengan melanjutkan pendidikan sekaligus bekerja di Australia. Selain menjajal pengalaman baru, pemain kelahiran Magelang, Jawa Tengah ini beralasan mulai memikirkan masa depannya di luar basket. Jauh dari Indonesia tak membuat Debby melupakan basket begitu saja. Ia masih bermain, bahkan sempat mengikuti turnamen lokal di Australia. Semoga makin banyak talenta pebasket putri penerus Debby.